Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini pasar di Hong Kong ya. Yang khususnya di tempat Chung Kwan O, teman-teman ya, di tempat daerah saya ini ramai sekali itu menjelang Imlek, teman-teman ya. Besok udah Lebaran Cina, ini pasarnya ramai sekali ini. Daging babi dirubung orang. Di Cina, di Hong Kong itu kalau Lebaran Imlek ya, daging babi yang paling laris, teman-teman. Daging babi, buah dan bunga, teman-teman ya. Ini ramai sekali, kayak perang. Biasanya nggak kayak gini, teman-teman. Ini bunga. Itulah guys, ramai sekali pembelinya kan. Apalagi beli bunga guys. Kemkat ini namanya guys. Ini kemkat. Ini nggak enak dimakan ini. Ini biasanya kalau setelah Imlek itu dibuat apa ya? Direndam sama garam guys, direndam sama garam yang banyak gitu, terus dibiarin lebih lama lebih bagus bertahun-tahun. Itu untuk obat batuk guys, ini kemkat namanya ya. Wah, itu yang paling laris bunga guys. Nah inilah guys keadaan pasar di Hong Kong ya, yang tepatnya di Chung Kwan O guys, tempat saya guys, saya berada di Chung Kwan O. Pasarnya rame seperti perang guys, sangat rame sekali. Biasanya nggak rame kayak gini guys. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di subscribe ya, like, comment, and subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nih guys, buah guys. Ini di sini sepi guys, soalnya bunganya mahal. Yang di luar tadi murah, jadinya ramai sekali guys. Ini tempat beli ikan guys. Ini ada udang yang sudah meo. Rame 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 guys, pasarnya rame. Pasar Hong Kong menjelang Imlek rame sekali. Yaman, kau mau ya, tadai? Buah.
Buah apa ini guys? Dragon fruit ya. Apel. Aduh, buah naga. Buah naga. $20 5 guys. Murah. Mam koi, pulang ko hong ya hong ya hong ya le. Sebenarnya pasar sini ini biasanya enggak ramai teman-teman, karena besok Imlek jadi nah ramai. Ini pasar Cungkuan O bagian Songtak teman-teman ya. Ya Allah, jalan aja. Daging sapi teman-teman ya, ini beli daging sapi. Itu ndoro saya itu bawa bunga itu. Ayo, mari kau wah, oleh ceng lo pak kau wah. Beli cetakan guys untuk buat lobakku. Lobakku itu apa ya bahasa Indonesianya? Lobak putih itu loh. Dora saya beli timun teman-teman. Nah itulah guys keadaan pasar ya di Hong Kong ya guys ya. Dora saya guyu guys. Lihat saya ngevlog guys. Nah itulah keadaan pasar di Hong Kong ya guys. Saya sudah selesai belanjanya. Ini perjalanan pulang guys. Ini saya dua nah. Banyak juga belanjaan saya guys. Dua pundak saya. Sampai di sini dulu ya guys ya video dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Yang belum subscribe cepat di ting-tung-ting-tung subscribe. Dan jangan lupa ting-tung pencet tombol hitamnya supaya kalau saya buat video baru teman-teman bisa mengikutinya. Terima kasih ya guys ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.